Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya atau ronda-ronda saya di Pulau Tanimbarke. Pulau Tanimbarke terletak di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu arah Maluku Tenggara dari Kepulauan Maluku. Dan dari kota Ambon sendiri, kita menuju Tanimbarke itu memakan waktu sekitar 6,5 jam. Itu jika tidak ada halangan-halangan yang sekiranya sangat-sangat urgent. Dan dari Ambon sendiri ke Kota Tual, itu tempat transit kita sekitar 1,5 jam menggunakan pesawat ATR atau pesawat berjenis baling-baling kecil gitu. Dan dari Pelabuhan Debut Kota Tual, kita menuju Pulau Tanimbarke sekitar 5 jam jika tidak ada ombak besar atau gelombang yang besar. Oke, sebelum ke Tanimbarke kita biasanya singgah dulu di Nuhuta atau Pulota, yaitu untuk izin supaya kita aman, selamat, sentosa. Ya, seperti inilah penghuninya di situ. Dan kita melanjutkan ke Pulau Tanimbarke. Di sana ya penyambutannya sangat luar biasa sekali. Masih menggunakan tradisi sirih pinang, yaitu tradisi orang-orang kita dulu, orang-orang tradisional kita. Dan tidak di Tanimbarke sendiri masih menggunakan rumah-rumah tradisional, yaitu rumah panggung atap daun kelapa dan juga masih dindingnya kayu. Bisa kita lihat rumahnya sangat ya sangat-sangat kultural sekali, tradisional. Dan ini juga merupakan pohon-pohon Purbudi namanya, yang umurnya ratusan tahun. Bapak ini bilang ada peninggalan berupa kuci dan juga meriam. Kita lihat. Mana ada dulu itu masih apa? Eh, itu tiap kolam rumah itu kolam kubur 3-4 di kolam rumah. Itu bapak pilihnya. Sampingnya bapak pilih apa tuh? Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe terus. Sampai jumpa di liputannya berikutnya. Tetap di Goody Girls Bank.